Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah pentingnya ketawa. Baik lagi bersama gue Dio Arga Putra. Di sini biasanya gue di atas motor, kali ini ada yang beda. Apa yang beda? Apaan tuh? Gue mau icipin makanan. Nah, makanan sih sebenarnya apa ya? Kue yang lagi dessert yang lagi kekinian, lagi rame. Nah, gue udah dikirimin. Apa itu makanannya? Ini dia. Dan dua. Kelihatan nggak? Ebi Cakes D. Sebenarnya bacanya apa ya? Ebi Cakes D Bakery. Ebi Cakes. Ini isinya tiga, ada tiga. Warnanya juga sama. Tuh. Kalau yang box ini dia satu begini. Sekarang ya gue pegangin biar nggak jatuh ya. Tuh. Ini apa? Garnet? Garlic bread. Ini garlic bread. Coba kelihatan nggak? Tuh, garlic bread. Ini roti apa sih sebenarnya? Tuh cinnamon bread ya? Ini nggak apa-apa. Tanya. Garlic bread, asin, cream cheese-nya. Ya. Udah, gitu aja. Dah. Oke. Okay. Kalau yang ini gue tahu nih. Yang ini tuh... kegeser. Nah, ini ada tiga. Ini matcha. Apa nih tadi? Oh, tiramisu sama coklat Milo. Cinnamon roll. Baunya sudah enak banget. Langsung kita icip. Kita cobain yang matcha dulu. Aduh, gak biasa. Biasa di motor kalau nyuruh nyobain makanan. Baca. Ngapain? Ada yang nunduk-nunduk. Aduh, taruh, susah. Ya, sekarang kita cobain yang pertama nih. Yang ini matcha. Green tea ya, matcha ya. Green tea matcha lah. Ini dia. Mantep ya. Krimnya tuh tebel banget. Tuh, bismillahirrahmanirrahim. Apa ya? Ya matcha. Ya enak sih, manis, matchanya tebel banget. Coba kita cobain sekali lagi. Sekarang kita icip yang tiramisu. Tiramisu, aduh susah nih. Dan terakhir ini coklat milonya tuh, Milo ada ininya ya, apa, Milonya tuh keras-keras kayak serbuk Milonya tuh. Makan bread. Serbuk Milonya tuh dia dibikin keras gini ya, jadi pas gigit kalau makan coklat tapi ada serbuk Milo ini. Tiga-tiganya menurut gue enak, dia matcha, tiramisu sama coklat Milo. Tapi gue lebih suka ini sih, dua, matcha sama tiramisu. So kalau yang Milonya tuh keras ininya nih, apa, sebubuk Milonya, karena dia masih jadi padat gini ya, jadi digigitnya agak gurih. Kalau coklat doang gue sih suka ini. Next, selanjutnya pinggirin dulu. Coba yang ini ya.
Ingat tadi apa namanya? Garlic bread. Garlic bread. Ini dia. Datang ya. Itu kue bulat gitu. Keju asin ya. Keju asin ya? Keju asin, tuh lihat tuh kejunya. Mantap. Coba kita icip dikit aja. Kejunya berasa banget. Ya iya, keju. Coba gigit kita. Ini rasa kejunya kayak apa? Ada liquid kayak gini nih, rasa jasuke, jagung susu keju. Nah, dia daun-daunnya gitu. Tebal banget. Keju sama krimnya. Keju-keju asin. Berapa kan? Mantap, mantap. Ini mah kalau makan ini harus benar-benar lagi lapar, karena sumpah kalau makan sendiri kenyang banget. 2000 years later. Gue nggak jarang makan kue-kuean ya, tapi menurut gue ini sih enak sih buat nyemil-nyemil kalau, tapi harus posisinya kalau lagi lapar ini, jangan pas kenyang, karena ini gede banget sih segini tuh kalau lo makan sendiri. Aduh, udah pasti kenyang tuh makan sendiri gitu. Banyak banget tuh. Dia tuh ini ngejualnya yang ini, yang apa tadi, garnit apa namanya? Garlic bread ini sama yang ini, yang isi tiga, yang ada matcha, ada tiramisu, ada coklat milo. Ini dia tuh satu paket, jadi satu paket gini harganya cuma 50.000. Murah kan? Ya, murah kalau tanggal muda, kalau tanggal tua ya mahal. Baca. Kue enak banget, kalian wajib coba. Ebi cakes di, ini dibacanya susah juga sih, Ebi cakes, mungkin ABCD, tapi di Indonesia Ebi cakes di itu. Ini alamatnya ada di Jalan Bangka, Jakarta Selatan. Nanti ada Instagramnya sama nomornya gue taruh di deskripsi. Udah segitu aja dulu review makanannya. Maaf masih belajar, biasanya kan videonya di motor mulu, tapi bosen. Mumpung ada makanan dari ABKXD, langsung kita cobain aja, oke? Okay? Yaudah, segitu dulu videonya untuk kali ini. Nanti next kalau ada apa, ada makanan-makanan yang enak lagi, makanan yang baru lagi yang ya pengen gue review lah, makanan pengen gue cobain, icip, nanti gue bakal cobain lagi. Oke, okay, sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Gue Dio Disokin pamit, ciao.